warnanya sudah masuk vivid red. Wah, wow, warna vivid red loh teman-teman sobatemu nih. Jadi untuk angka cantik kali ini ada dua bang ya? Ada dua, betul. Green Saporite sama Red Spinel. Oke, siap. Assalamualaikum Bang Barak. Waalaikumsalam Bang Enar. Oke, siap. Ini untuk promosi yang ketiga bang ya? Betul, yang ketiga. Oke, ini ada batu permata apa aja nih bang yang akan dipromosikan kali ini? Kali ini ada Yellow Sapphire, ada Saporite, ada Ruby, ada Tanzanite, dan masih banyak lainnya. Oke, ada 21 bang ya? 21 piece. 21 piece bang ya. Oke, siap. Mau tahu detail batu permata seperti apa? So, stay tune video ini sampai habis. Jangan skip. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman sobat nanu semua. Oke bang, kita mulai dari yang sebelah mana nih? Sini ya? Iya, betul, dari sebelah sana. Oke, siap teman-teman sobatanmu nih. Ini batu apa nih bang? Ini Yellow Sapphire. Oh, Yellow Sapphire loh teman-teman sobatanmu nih. Material ngacak banget ya bang ya? Iya. Kristal loh ini, bisa dibilang hampir look clean. Hampir look clean, hampir look clean. Oke, siap teman-teman sobatanmu bisa lihat sendiri nih di video. Ring perak simple bang ini ya? Iya, bisa buat harian, bisa buat kantor. Oke. Cakep loh teman-teman sobatanmu nih untuk Yellow Sapphire-nya loh. Wow, material ngaca, body glass nih. Cakep. Ini sudah ada hasil labnya bang ya? Sudah ada hasil labnya. Dari MRI teman-teman sobatanmu. Natural Yellow Sapphire dengan berat 0.96 karat, dimensi tetra di video, color like yellow, shape oval, miscut, komennya no hit, origin Sri Lanka. Oke. Untuk Yellow Sapphire ini bang, kena berapa nih bang? Ini 2 juta rupiah. 2 juta rupiah loh teman-teman sobatemu nih. Oke, cakep loh ini Yellow Sapphire-nya, material ngaca, body glass, hampir eye clean bang ya, atau loop clean bang ya. Iya, cakep loh teman-teman, bisa lihat sendiri nih di video nih. Oke, harga 2 juta dan masih bisa nego bang ya? Masih bisa nego. Masih bisa nego teman-teman sobatemu nih. Oke, lanjut nih bang, kita ke batu yang di sebelahnya nih. Ini apa nih bang nih? Garnet bang ya? Iya, garnet. Rhodolite. Rhodolite garnet loh teman-teman sobat nemu nih. Material ngaca, body glass, ring perak bang ya ini ya? Ring perak, betul. Oke, cakep nih. Lusternya loh teman-teman, bisa lihat sendiri lusternya ini cakep loh. Warnanya loh, menggoda banget nih. Oke, ini juga sudah ada hasil labnya bang ya? Sudah ada hasil labnya dari Skylab. Oke, dari Skylab nih teman-teman sobatmu nih. Natural Rhodolite Garnet dengan berat 2.86 karat, dimensi tetra di video, warna purple, transparan, no treatment. Oke, siap. Untuk Rhodolite Garnet ini bang nih, kena berapa nih? Masih di 2 juta rupiah. Masih 2 juta loh teman-teman sobatmu nih. Oke, cakep nih untuk material ngaca banget nih, body glass, kristal. Teman-teman bisa lihat sendiri nih di video. Oke, cakep loh nih warnanya untuk Rhodolite Garnet-nya nih. Oke, teman-teman nih yang berminat bisa langsung menghubungi Bang Barak di nomor yang tertera di video dan juga di deskripsi. Lanjut bang, kita ke yang di sebelahnya nih. Ini apa nih bang, topaz bang ya? Iya, blue topaz, betul. Oke, cakep loh teman-teman sobat temen nih untuk blue topaznya nih. Wow, ring perak simple nih, simple polos. Polos nih. Oke, untuk teman-teman yang suka ini ya, simple ya untuk ringnya ya. Cakep loh ini. Oke, material ngaca, body glass nih. Sama nih hampir eye clean nih, look clean. Iya, look clean. Oke. Dipakai, cakep loh. Untuk ini juga sudah ada hasil labnya, Bang ya? Sudah ada hasil labnya dari Skylab. Dari Skylab nih teman-teman sobat semua nih. Natural blue topaz dengan berat 4.98 karat. Warna blue, dimensi tetra di video, shape-nya cushion, brilliant cut, transparan, IRR treatment-nya ya. Oke, untuk blue topaz-nya nih bang, kena masih kapan? 2 juta rupiah. Masih sama loh teman-teman sobat temu nih, 2 juta loh untuk blue topaz-nya nih. Oke, siap, cakep nih. Material ngaca, body glass, warna birunya nih, ini masuk ke London Blue bang? Masuk ke London Blue. Warna London Blue loh teman-teman sobat temu nih. Berat hampir 5 karat ya bang ya? Betul, hampir 5 karat. Hampir 5 karat, cakep loh ini, meja lebar loh teman-teman sobat temu nih. Oke, cakep. Lanjut nih bang, kita ke batu yang di sebelah ini. Ini apa nih bang nih? Masih di topaz.
Wah, ini topaz loh teman-teman Sobat Nemu nih. Wah, warnanya loh. Ih. Ini biasa, dia masuk ke warna apa nih Bang ya? Ini seri topaz. Oh, seri topaz loh teman-teman Sobat Nemu nih. Oke, siap. Ih, bling-blingnya loh ini. Material ngaca, body glass nih. Sama nih dia eye clean juga nih. Perak simple, hanya di sampingnya aja nih ya. Sama di sampingnya saja. Oke, hanya taburnya di samping nih. Cakep loh. Dipakai. Cakep. Ini juga sudah ada hasil labnya Bang ya? Sudah ada hasil labnya dari CGL. Dari CGL nih teman-teman Sobat Nemu nih. Natural seri topaz berat 7.15 karat, dimensi tertera di video, shape oval mix cut, color orange brown, komennya non, origin Brazil. Oke, untuk seri topaznya nih Bang nih. Masih di 2 juta rupiah. Ih, masih 2 juta loh teman-teman Sobat Nemu nih. Oke, siap. Cakep nih. Material ngaca, body glass. Warnanya itu loh nih. Warnanya nih cakep. Ada dua warna tadi ya. Iya, orange iya. Brown. Oke, siap. Cakep nih. Lihat untuk bling-blingnya nih. Oke. Lanjut nih Bang nih. Kita ke batu yang di sebelahnya nih. Oke. Ah, ini pasti jamrut Bang ya? Jamrut ini kali ini. Oke, siap. Teman-teman lihat sendiri nih untuk jamrutnya nih. Ih, kristal banget loh ini. Ngaca banget nih. Walaupun masih ada sedikit inklusi Bang ya. Masih ada inklusinya. Oke, untuk ringnya apa nih Bang nih? Ringnya micro setting. Nih, perak micro setting loh teman-teman Sobat Nemu. Oke, warnanya seger nih. Oke, siap. Cakep. Oke. Ini Pak dipakai nih. Wah, oke, mantap. Ini juga sudah ada hasil labnya Bang ya? Sudah ada hasil labnya dari CGL. Dari CGL nih teman-teman Sobat Nemu nih. Natural Emerald, berat 1.69 karat, dimensi tertera di video, shape square mix cut, color green, komennya CE minor, origin Colombia. Wow. Warna hijaunya segar nih Bang ya. Iya, oke, betul. Min ya. Oke, green warna min. Warna min ya, betul, oke, warna min. Siap, cakep nih. Untuk jambutnya nih teman-teman Sobat Nemu nih. Oke, teman-teman nih yang sedang mencari jambut Colombia nih. Warna cakep nih. Untuk jamrutnya sendiri nih kena berapa nih Bang? 2.500.000. 2.500.000 loh teman-teman Sobat Nemu nih. Minor ya? Oke, CE minor loh teman-teman Sobat Nemu nih untuk jamrutnya nih. Oke, siap, cakep. Lanjut nih Bang, kita ke yang di baris atasnya nih. Ini apa nih Bang? Ini turmalin. Turmalin loh teman-teman Sobat Nemu nih. Oke, warnanya nih. Dia ada dua kandungan warna di situ. Wow, oke, siap, cakep. Ring perak micro setting Bang ya? Perak micro setting. Oke, cakep nih teman-teman Sobat Nemu nih. Material sama, ngaca, body glass nih. Oke, walaupun masih ada sedikit ya ini masih inklusinya. Ada inklusinya sedikit. Oke, dipakai lo. Cakep. Warnanya lo. Ih, enak nih. Untuk ini juga sudah ada hasil labnya Bang ya? Sudah ada hasil labnya dari Skylab. Dari Skylab. Oke. Natural bicolor turmalin dengan berat 4.31 karat, dimensi tertera di video, cushion mix cut, warnanya brown purple, transparan, no treatment. Oke, siap. Untuk bicolor turmalinnya nih Bang nih, kena berapa nih? 2.500.000. Ih, 2.500.000 loh teman-teman Sobat Nemu nih. Meja lebar loh. Ih, untuk turmalinnya nih, bicolor turmalinnya nih. Cepet-cepet nih teman-teman nih yang berminat nih untuk bicolor turmalinnya nih. Meja lebar nih, berat 4.31 karat. Bisa dibilang nih mejanya meja 5 karat Bang ya. Betul, mejanya meja 5 karat. Siap, meja lebar nih teman-teman Sobat Nemu nih. Oke, teman-teman yang berminat nih untuk turmalinnya nih, bisa langsung menghubungi Bang Barat nih di nomor yang tertera di video dan juga di deskripsi, atau bisa langsung datang nih ke Blok M Square di lantai dasar ya Bang ya. Iya. Nama tokonya MRA Game Shop. Nomor berapa Bang? Nomor 311. 311. Oke, siap. Lanjut nih Bang nih, kita ke batu di sebelahnya nih. Ini ya. Tabur Bang ya ini. Tabur, ya. Betul. Oke. Wow. Ini cincinnya ini unisex, bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai sama perempuan. Oke, siap. Yang mata merahnya ini Bang ya? Iya. Untuk yang di ininya kan zircon Bang. Itu zircon biasa, itu zircon. Oke, siap. Untuk ini batu apa nih Bang? Ini ruby Birma.
Ruby Birma loh teman-teman sobat Moni, Ruby Birma loh. Wow, ada berapa piece? Banyak ini. Ada 22 piece di sana. Oke. Okay. Wow, dipakai ini. Oh, cakep nih Ruby Birma nih. Oke, ini juga sudah ada hasil labnya, Bang ya? Sudah ada hasil labnya dari CGL, teman-teman sobat Moni. Nah, keluar Ruby dengan jumlahnya 22 piece, Bang ya. Beratnya 1.10 karat estimasi dalam ring. Subscribe mix cut color red. Komennya no hit, hit aja ya. Iya, oke, origin Burma Myanmar. Wow. Komennya no hit dan hit A loh ini. Ada 22 piece nih. Oke, cakep loh teman-teman sobatan mu nih untuk Ruby Burmanya nih. Wow. Cakep loh teman-teman sobatan mu nih. Model bisa dibilang ini model unisex. Jadi bisa dipakai okay. Untuk laki-laki, bisa dipakai untuk perempuan. Cakep nih loh teman-teman sobat. Yang untuk mau ngasih ini, istri buat malam minggu. Oke, hadiah bisa ini hadiah ya. Kalau untuk istri bisa ngasih hadiah ke suaminya nih, kalau suami bisa ngasih ke hadiah ke istrinya nih. Oke. Harganya Bang nih? Yang itu 3 juta rupiah. 3 juta loh teman-teman sobat teman nih. Cepat-cepat nih kapan lagi nih? Mumpung masih ada nih di Bang Barak nih. Oke, Ruby Birma 22 piece. Mantap. Oke, Bang. Lanjut nih, kita ke batu yang di sebelahnya ya. Ini apa nih, Bang nih? Itu Chrysopas. Chrysopas loh teman-teman sobatanmu nih. Oke, siap. Warna hijaunya seger juga nih. Mantap nih. Modelnya cutting, Bang ya. Cutting, betul cutting. Palm cut dia. Ring perak nih, teman-teman sobat amu nih. Warna hijaunya itu loh, cakep loh ini. Wow, pakai cakep nih teman-teman sobat amu nih. Oke, siap. Ini juga sudah ada hasil labnya, Bang ya? Sudah ada hasil labnya dari CGL. Dari CGL, teman-teman sobat amu nih. Natural Chrysopas Calcedony dengan berat 3.78 karat, dimensi radio video, saffron miscut, color green. Komennya no treatment, origin Australia. Oke, siap. Untuk Chrysopas Australia ini Bang nih, kena berapa nih? 3 juta rupiah. 3 juta loh teman-teman sobat teman nih. Oke, Chrysopasnya nih cakep nih. Oke, teman-teman nih bisa lihat sendiri di video nih. Oke. Ngaco loh nih teman-teman sobat teman nih materialnya nih. Oke, siap. Lanjut nih Bang. Kita ke batu yang di sebelahnya nih. Ah, ini apa nih? Ini zircon. Zircon loh teman-teman sobat teman nih, natural zircon ya. Iya, oke, siap. Warnanya ini dia ungu ya. Masuknya purple, betul. Oh, oke, cakep loh. Ring perak micro setting Bang ya. Ring perak micro setting. Cakep loh teman-teman sobat teman nih, ngaca banget nih. Body glass kristal loh ini. Bisa dibilang eye clean loh ini. Eye clean. Oke, cakep. Zirconnya loh, warna purple nih. Cakep, ini juga sudah ada hasil labnya Bang ya? Sudah ada hasil labnya dari CGL. Oke. Natural Purple Zircon dengan berat 5.22 karat, dimensi radio video, shape rectangle miscut, color purple, komennya no treatment, origin Sri Lanka. Wow. Untuk Purple Zircon ini Bang, kenapa Bang nih? 3.500. 3.500 aja nih teman-teman sobatanmu nih. Oke, siap. Cakep nih material ngaca body glass nih. Lusternya lo ini lo, gambar chipnya nih mantap, cakep lo ini, wow kapan lagi nih natural purple zircon nih dengan harga 3.500.000 loh teman-teman sobat teman dan masih bisa nego. Oke, siap ring perak micro setting nih, cepet-cepet nih teman-teman nih yang berminat nih, langsung menghubungi Bang Barak nih, jangan sampai keduluan dengan yang lainnya. Oke, lanjut nih Bang, kita ke yang di sebelahnya ini Ametrin Bang ya? Ametrin betul. Paduan warnanya pas nih ya, pas, di tengah-tengah loh teman-teman sobat teman nih. Ring perak simple nih. Wow. Cakep nih loh teman-teman sobat teman nih. Wow. Perpaduan antara ring peraknya simple dan batunya nih, ih, dilihatnya mantap, cakep loh, berkelas banget nih teman-teman sobat teman nih. Oke. Dan juga untuk perpaduan warnanya pas nih di tengah-tengah pas nih. Pas di tengah-tengah itu. Oke, siap, cakep loh. Wow, lusternya mantap ngaca banget nih. Ini juga sudah ada hasil labnya Bang ya? Sudah ada hasil labnya dari GRI. Dari GRI loh teman-teman sobat teman nih. Natural Ametrin Quartz dengan berat 9.63 karat, color yellow dan purple, dimensi total di video, shape vertical octagon. Kartunya concave ya.
Komennya non. Oke. Untuk ametrin bang nih, kenapa bang nih? Itu 3.500. Ih sama loh, 3.500 buat teman-teman sobat temu nih. Ametrin ini cakep loh ini, teman-teman. Wow, material ngaca body glass nih, lusternya loh. Warna perbadan warnanya nih, kuning dan purple nih. Oke, cakep. Kapan lagi nih? Oke, teman-teman yang berminat nih, cepat-cepat ya. Oke, lanjut bang, kita ke baris yang atasnya nih. Oke, ini Moonstone bang ya? Moonstone betul. Oke, Moonstone nih teman-teman sobat temu nih. Wow, warna bias birunya nih. Oke, cakep. Material ngaca, body glass nih. Ring perak and cross setting nih. Ih, cakep loh teman-teman sobat temu nih. Wow. Oke, dipakai nih. Cakep. Ini juga sudah ada hasil labnya bang ya? Sudah ada hasil labnya dari CGL. Dari CGL teman-teman. Natural Moonstone Feldspar dengan berat 2.47 karat, dimensi kalau di video set oval cabochon, color colorless, wow, dengan blue adulances, common no treatment, origin Sri Lanka. Oke, untuk Moonstone-nya nih bang, atau biduri bulannya nih, kenapa bang? Masih di 3.500. Masih sama loh, 3.500 loh. Oke, siap. Cakep nih, ring perak micro setting loh, teman-teman sobat temen nih. Wow, bias birunya nih, cakep loh. Kapan lagi nih, yang sedang mencari Moonstone nih, Bang Barak ada nih. Oke, harga 3.500 ya. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Baru ngaca, beri gas loh. Oke. Lanjut nih bang, kita ke batu yang di sebelahnya nih. Wah, ini batu apa nih bang? Ini colorless deh ya? Colorless dia. Oke. Batunya danburit. Danburit loh teman-teman sobat temu nih. Oke, siap. Cakep loh. Oke. Oke, siap. Cakep nih material ngaca, body glass. Wow. Ring perak micro setting. Oke, cakep nih teman-teman sobat temu nih. Oke, dipakai nih. Wow, oke mantap. Untuk dan buruknya nih bang, ada hasilnya bang? Ada hasilnya dari CGL. Dari CGL teman-teman sobat temu nih. Natural dan burit dengan berat 6.28 karat, dimensi terlebih video, set oval mix cut, color colorless, kombinasi no treatment, origin Mexico. Wow, origin Mexico loh dan buritnya nih teman-teman sobat temu nih. Untuk dan bulletnya sendiri nih bang nih, kena berapa nih? Yang ini 4 juta. Oke, yang ini 4 juta ya teman-teman sobat temu ya, untuk dan bulletnya nih teman-teman. Kayak untuk bisa dibilang dan bullet ini agak jarang juga bang ya? Betul. Di pasaran ya? Betul, agak jarang di pasaran. Oke, untuk teman-teman nih, untuk nambah koleksi batu permatanya nih. Oke, cakep loh nih untuk dan bulletnya nih. Warna ngaca, body glass nih, bling-blingnya loh, lusternya cakep. Oke, lanjut bang, kita ke batu yang di sebelahnya nih. Ini apa nih? Nah, ini ya bisa dibilang langka ya. Apa nih? Ini turmalin, akroid. Wow, akroid turmalin. Wow, baru dengar juga nih kita nih. Dari Afghanistan. Cakep nih. Material ngaca, body glass nih. Walaupun masih sedikit ada isian ya. Masih ada isian sedikit. Ya. Gak ganggu nih material ngaca, body glass loh. Ih, kristal banget loh ini. Bisa lihat sendiri nih. Ring perak micro setting nih teman-teman. Ih, cakep. Oke, siap dipakai. Oke, mantap nih. Oke, ini juga sudah ada hasilnya bang ya? Sudah ada hasilnya dari Skylab. Dari Skylab teman-teman. Natural acroid turmalin. Wow, dengan berat 1.45 karat, dimensi total di video, oval brilliant cut, colorless, transparent, no treatment, origin Afghanistan. Wow, origin Afghanistan loh teman-teman sobat temu nih. Acroid turmalin. Oke, bisa dibilang jarang juga bang ya. Iya betul, jarang juga bang. Teman-teman nih, pengoleksi buat tambah ya, untuk tambah koleksi batu permatanya nih. Untuk acroidnya nih bang, kenapa? Ini 4.500. 4.500 loh teman-teman sobat temu nih. Oke, cakep nih untuk acroid turmalinnya nih. Oke. Lanjut nih bang, kita ke yang di sebelahnya nih. Oke, ini apa nih? Ini Santa Maria Blue Aquamarine. Wow, Aquamarine warna Santa Maria ya. Betul. Oke, siap.
Sapphire kali ini ketemu nih. Oke. Untuk yang warnanya masuk ke Santa Maria nih. Oke, cakep luring perak nih teman-teman sobat namun nih. Wow, lusternya nih, material ngaca, body glass. Oke. Bisa bilang ini minim serat nih atau inklusi, walaupun masih kelihatan sedikit-sedikit nih. Oke, cakep loh ini lusternya loh teman-teman sobat namun nih. Oke, ini juga sudah ada hasil labnya bang ya? Sudah ada hasil labnya dari CGL. Dari CGL teman-teman nih, untuk hasil labnya nih. Oke, natural aquamarine dengan berat 5 krat. Wow, dimensi terhadap di video, shape oval mix cut, color blue. Origin Brazil ya, no treatment ya. Atau bisa ini di pasaran, namanya Santa Maria Blue. Wow, oke siap. Untuk Santa Maria Blue-nya nih bang, kena berapa nih? 5 juta rupiah. 5 juta loh teman-teman sobat teman nih. Ih, kapan lagi loh. Cakep loh untuk materialnya nih, ngaca body glass nih. Santa Maria Aquamarine nih. Oke. Harga 5 juta bang ya. 5 juta dan masih bisa nego. Masih bisa nego loh teman-teman sobat teman nih. Oke, siap. Lanjut bang, kita ke batu yang di sebelahnya nih. Ini Tanzanite bang ya? Betul, Tanzanite. Kristal banget loh teman-teman batunya nih. Look clean loh. Wow. Ini teman-teman bisa lihat sendiri nih. Oke, Tanzanite-nya nih. Oke, kita gerakan pelan-pelan nih. Oh, biar teman-teman bisa lihat nih. Oke, look clean loh. Lusternya nih, warnanya cakep loh. Ring perak micro setting nih. Ih, cakep loh. Wow. Dan lo teman-teman sobat namu nih, Tanzanite-nya nih. Wow. Untuk cuttingnya kotak ini bang ya. Kotak, okay, betul. Oktagon. Oktagon nih. Oke, ini juga sudah ada hasilnya bang ya? Sudah ada, dari GRI. Dari GRI lo teman-teman sobat namu nih. Natural Tanzanite, color quartz blue, berat 1.74 krat, dimensi terhadap di video, shape rectangle octagon, step cut, komennya no treatment. Oke, siap. Cakep loh teman-teman sobat temen nih untuk Tanzanite-nya nih. Material ngaca, body glass nih, kristal banget nih. Oke, cakep loh. Cakep banget nih teman-teman sobat temen nih. Oke. Wow, look clean loh nih. Oke. Wow, kristal banget nih. Untuk Tanzanite ini bang, kena berapa nih? 5 juta rupiah. 5 juta aja nih. 5 juta saja. 5 juta loh teman-teman sobat teman nih. Tanzanite ini kapan lagi nih? Wow. Saya dapat Tanzanite yang top quality. Wow, ini high quality bener nih, cakep nih. Wow, untuk kristalnya nih. Wow, oke, siap, cakep loh ini. Oke, harga cuma 5 juta nih dan masih bisa nego nih. Masih bisa nego. Cepat nih teman-teman nih yang berminat nih, bisa langsung menghubungi Bang Barak nih. Jangan sampai ini keduluan dengan yang lain nih. Oke, siap, cakep loh ini. Wow. Oke, lanjut bang, kita ke baris yang paling atas nih. Ya. Oke, warna hijaunya nih pasti ini ya bang ya. Sapphire loh teman-teman sobat temu nih. Wow, cakep loh sapphire ini warna hijaunya nih. Vivid green sudah. Warnanya masuk ke vivid green bang ya? Sudah vivid. Warna kasta tertinggi nih. Oke, untuk di sapphire nih. Oke, siap. Cakep loh, material ngaca, body glass nih. Lusternya masih terlihat nih teman-teman sobat teman nih. Cakep. Kalau bisa lihat ini dia nggak terlalu gelap bang ya, cakep enggak, ya. Warnanya ini terang loh. Terang ini. Oke, cakep loh teman-teman bisa lihat sendiri nih di video. Cakep. Wow. Oke, ini juga sudah ada hasil labnya bang ya? Sudah ada dari Skylab, passbook dia. Oke, siap. Skylab nih. Natural Sapphire Grossular Garnet. Origin Tanzania, no treatment ya. Warnanya vivid green, berat 2.22 krat. Wah, wow, angka cantik nih. Oke, dimensi tetap di video ya. Shape oval mix cut. Oke, siap. Angka cantik loh. 2.22. Oke. Cakep loh. Untuk green sapphire-nya nih atau vivid green ya. Vivid green sapphire-nya kena berapa nih, Bang? Masih di 5 juta. 5 juta loh teman-teman sobat teman nih. Wow. Vivid green sapphire nih
Dengan angka cantik? Dengan angka cantik nih 2.22 karat nih. Oke, siap. Harga 5 juta nih. Cepat-cepat nih teman-teman sobatanmu nih. Berminat nih untuk Saforet ini atau teman-teman kolektor ya untuk menambah koleksi batu permatanya nih, kapan lagi nih? Vivid Green Saforet dengan angka cantik nih 2.22 karat, harga 5 juta dan masih bisa nego nih. Oke, siap. Lanjut, Bang. Kita ke batu yang di sebelahnya nih. Warna kuningnya nih. Ini batu apa nih, Bang? Heliodor. Heliodor loh teman-teman sobatanmu nih. Material ngaca, body glass, cakep. Kristal banget nih. Oke. Kalau di pasaran umumnya bisa dibilang jamrut kuning, jamrut ya. Jamrut kuning, Bang ya. Oke, siap. Cakep loh teman-teman sobatanmu ini, ring perak microsetting, Bang ya. Perak microsetting. Cakep lusternya loh. Material ngaca banget nih, body glass nih. Oke, siap, cakep. Wow, dipakai nih. Kakinya cakep nih ini. Oke. Ini juga sudah ada slipnya, Bang ya. Sudah ada slipnya dari GRI. Dari GRI, teman-teman sobatanmu nih. Natural Heliodor Beryl warna yellow dengan berat 5.73 karat, dimensi tadi video square question cutnya miscut ya. Oke, komennya no treatment. Oke, untuk Heliodor Beryl ini atau jamrut kuningnya nih, Bang, kena berapa nih? 6.500 loh teman-teman sobatanmu nih untuk Heliodor Beryl-nya nih. Oke, cakep nih. Wow, cutting kotak, material ngaca, body glass, lusternya nih. Nembak-nembak nih. Dengan berat 5.73 karat ya, hampir 6 karat banget. Hampir 6 karat. Oke, cakep loh. Oke. Lanjut, Bang. Kita ke batu yang di sebelahnya lagi nih. Agak susah nih. Oke. Ini Ruby Birma loh teman-teman sobatanmu nih. Wow, ring perak microsetting mewah nih. Oke, materialnya ini ngaca nih. Wow, cakep loh ini teman-teman sobatanmu nih. Oke, lusternya nih, enak banget liatnya. Buat bos-bos big size nih, cocok nih. Oke, mantap nih. Meja lebar nih, Bang ya. Oke, meja lebar loh. Warnanya loh, warnanya nih, ruby birmanya nih, cakep loh. Wow. Oke, ini juga sudah ada hasilnya, Bang ya? Sudah ada hasilnya. Dari Big Lab ya, teman-teman sobat-teman ya. Oke. Natural ruby. Oke, origin Burma ya. Dengan berat 3.89 karat, dimensi tertera di video, warna pinkish red. Wow, natural color, hit A, Bang ya. Hit A. Oke, siap, cakep loh. Cakep nih teman-teman sobatanmu nih untuk ruby burmanya nih. Wow, warna pinkish red, transparan nih teman-teman sobatanmu nih. Bisa lihat sendiri di video nih. Wow, mantap, cakep loh. Mantap. Oke, walaupun ini masih ada sedikit inklusi, Bang. Inklusinya ya. Inklusinya betul, masih ada. Ciri khas Birmanya. Oke, siap. Untuk ruby Birmanya nih, Bang nih. Kena berapa nih? Ini 8 juta rupiah. 8 juta loh, teman-teman sobat-teman nih. Wow, oke, cakep loh ini teman-teman sobat-teman nih. 8 juta tadi beratnya 3.89 ya. Oke, meja lebar nih teman-teman sobatanmu nih. Oke. Meja bisa dibilang nih meja 4.5 krat nih. Oke. Oke, cakep loh teman-teman sobatanmu nih ya. Oke. Lanjut nih, Bang. Kita ke batu yang di sebelahnya lagi nih. Ini blue sabar, Bang ya? Ini hekmanit. Wah, hekmanit. Wow, hekmanit. Jenis apa itu dia? Hekmanit ya? Ini dia tersendiri. Keluarga tersendiri dia hekmanit. Batu langka ini ya. Wow. Jadi saya kira ini blue sapphire loh teman-teman sobat-teman nih. Ya ternyata nih batu bisa dibilang langka juga, Bang ya? Bisa dibilang langka ini. Oke, jarang di pasaran nih. Batu hekmanit nih, Bang ya namanya ya. Hekmanit. Ring perak nih, Bang ya. Oke, cakep warna birunya loh. Wih, hampir sama kayak sapphire loh. Betul, hampir. Oke, kualitas. Wih. Metal ngaca, body glass nih. Ini juga sudah ada hasilnya, Bang ya? Sudah ada hasilnya dari GRI. Hasilnya dari GRI loh teman-teman sobatanmu nih. Natural Hekmanit
warna Filtis Blue. Oke, dengan berat 1.32 karat, dimensi total di video, saya pertinggal occasion, card brilliant, komennya no treatment. Wow, natural manik nih teman-teman sobatanmu nih. Oke, untuk penambah koleksi ya, koleksi untuk tambahan koleksi teman-teman nih. Wah, batu jarang nih, batu langka juga nih, bisa dibilang nih, warnanya loh, cakep loh ini. Wow, untuk hack manitnya nih, kena berapa nih bang? Itu kita minta 10 juta. 10 juta loh teman-teman sobatanmu nih. Oke, siap, cakep nih. Kapan lagi nih untuk teman-teman nih buat tambahan koleksinya nih? Oke. Yang merasa kemahalan bisa dinego. Ah, harga masih bisa nego loh. Nggak kaku sama Bang Barak. Santai nih. Aja. Oke. Untuk teman-teman nih yang lebih enaknya sih bisa langsung datang ke ini ya, Blok M Square di lantai dasar. Di toko MR Game Shop nih, Blok C nomor 311 bang ya? Iya betul, 311 C nomor 311, untuk melihat batu permata kita yang di lantai basement ya. Oke, di lantai basement ya teman-teman semua temunya. Oke nih bang, lanjut nih kita ke batu yang di sebelahnya nih. Oke. Nah, ini batu apa nih bang? Ini Red Spinel. Red Spinel loh teman-teman sobatanmu nih. Wow, lusternya, warnanya loh. Cakep. Wow, cakep loh, material ngaca, body glass nih. Wow, kalau bisa bilang transparan, high clean loh ini. High clean, betul. Oke, kristal banget nih, warnanya loh, lusternya, ih, cakep banget nih. Ring perak micro setting bang ya? Ring perak micro setting. Oke, pastinya nih, cakep banget nih teman-teman sobatanmu nih. Wow, Red Spinel-nya loh, cakep. Dipakai, wow. Pastinya mewah banget nih teman-teman sobatanmu nih. Oke, untuk ini juga sudah ada hasil labnya bang ya? Sudah ada hasil labnya dari MRI. MRI ya, sertifikat bang ya? Sertifikat. Sertifikat nih, natural Red Spinel. Oke, siap. Dengan berat 2.22 karat. Wah, angka cantik lagi nih teman-teman sobatanmu nih. Dimensi tetap di video, color orange red, shape-nya cushion, mix cut, komennya no treatment, origin Burma atau Myanmar ya. Wow, cakep nih Red Spinel-nya nih teman-teman sobat-teman, bisa lihat sendiri di video nih. Kristal look clean, warna, wow, warnanya loh cakep loh nih teman-teman sobat-teman nih. Untuk Red Spinel-nya nih bang, kena berapa nih? Itu 10 juta. 10 juta aja nih teman-teman sobat-teman nih, Red Spinel nih. Red Spinel, wow, harga 10 juta dengan berat 2.22 karat, angka cantik lagi nih. Jadi untuk angka cantik kali ini ada dua bang ya? Ada dua, betul. Green Saporite sama Red Spinel ini. Oke, siap, cakep loh. Teman-teman nih, bisa lihat sendiri nih video nih. Wow. Untuk teman-teman kolektor nih, penambah koleksi batu permata ini. Di sesi kali ini ada dua nih, batu permata dengan angka cantik nih. Oke, Green Saporite dan Red Spinel nih. Dengan berat 2.22 karat nih. Dipilih salah satu atau bisa diborong dua-duanya nih. Oke. Harga 10 juta dan masih bisa nego loh teman-teman. Masih bisa nego. Kapan lagi nih? Oke, cakep. Oke, lanjut bang nih. Kita yang di kotak udah selesai nih bang ya. Betul. Yang sekarang yang di luar kotak ya? Di luar kotak, betul. Teman-teman sobat menang. Oke. Wow. Teman-teman bisa sendiri nih. Wow. Wow. Ini kita lepas ya. Oke, teman-teman bisa nebak nih batu apa nih? Ruby bang ya? Ruby, pasti ruby. Oke, cakep lo warna merahnya lo. Warna merahnya ini ring apa nih bang? Ring perak, perak micro setting. Ring perak micro setting lo. Wow, cakep lo nih. Warnanya sudah masuk vivid red. Wow, warna vivid red lo teman-teman sobatanmu nih. Wow, cakep lo. Dengan barang no treatment. Ih, no treatment loh. Oke, siap. Oke, nanti kita lihat hasilnya bang ya. Siap. Oke, ini teman-teman bisa lihat sendiri nih. Material ngaca, body glass, warnanya nih. Warna merahnya nih. Wow. Warna merahnya loh. Cakep loh ini. Oke, siap. Oke, ini kita lihat hasilnya bang ya. Sudah ada hasilnya dari GRI. Hasilnya dari GRI, sertifikat bang ya. Sertifikat GRI. Oke, siap. Natural Ruby, origin Windsor, Tanzania, dengan berat 1.79 karat. Oke, dimensi tadi video,
Rectangle cushion, cutnya model fit berlian, colornya VV thread loh teman-teman sobat teman. VV thread, komennya no treatment. Wow. Ruby VV thread no treatment. Oke, siap, cakep loh teman-teman sobat teman. Oke. Cakep nih. Wow. Ruby, warnanya VV thread, no treatment, origin Tanzania. Wow. Untuk harganya nih, Bang. Harganya kita minta di 25 juta. 25 juta loh teman-teman sobat teman. Kapan lagi nih? Wow. Warna VV thread loh ini. Oke, siap. VV thread, no treatment. No treatment loh. Ring perak pakai setting nih. Kalau ini teman-teman nih, kalau yang bisa harusnya nih ini ya, naiknya ini naik-naik Mas Belian emang ya harusnya. Mestinya naik harus kelihatan. Kadang-kadang customer kebanyakan dia mau desain ringnya sendiri kan. Oke, siap. Kalau mau pesan bisa kita. Oke. Oh, bisa pesan juga loh teman-teman. Oke, siap. Nanti untuk misalnya teman-teman berminat nih atau misalnya nanti ringnya diganti dengan Mas Belian nih, bisa langsung menghubungi Bang Barak nih. Bisa dibantu loh. Oke, siap. Cakep loh ini, kapan lagi nih? Harga 25 juta dan masih bisa nego. Oke, untuk sesi kali ini kita ada 21 Bang ya. 21 piece. Batu permata nih untuk di promosi yang ketiga nih di tempatnya Bang Barak nih di toko MLA Game Shop. Wow, harganya mulai dari 2 juta ya. Rupiah. Mulai dari 2 juta sampai tadi untuk batu yang rubinya nih no hit VV thread loh. Harga 25 juta. Dan harga semuanya itu masih bisa nego Bang ya. Semua masih bisa nego. Kita masih bisa nego teman-teman sobat teman nih, nggak kaku sama Bang Barak, tenang nih. Aja. Oke, siap. Jadi untuk teman-teman nih yang berminat bisa langsung menghubungi Bang Barak nih di nomor tertera di video dan juga di deskripsi, atau bisa langsung datang ke Blok M Square di lantai basement di Blok C nomor 311, nama tokonya MRA Game Shop. Oke. Terima kasih nih Bang Barak sudah mengundang kembali Namu Channel nih untuk mempromosikan batu permatanya nih. Siap Bang Enda, terima kasih. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa support dan dukungannya untuk channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang, semakin maju, dan yang pasti saya akan lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik seputar update dan promosi batu permata yang lainnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.